Ibu Umi Khairat. 14. Ah, berdekatan. Ibu Dwi Artati. Lantai 4. Bapak Ahmad Faisal. Alhamdulillah sekarang baru sampai itu jemaah NRA yang bis 16. Yang insyaAllah jemaah semuanya itu dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian sekarang menuju kamar masing-masing guna melaksanakan solat jamak takhirnya. Kemudian setelah itu langsung ke restoran untuk makan malam. Dan setelah itu kami nanti akan melaksanakan rangkaian daripada ibadah umrah, tawaf, sa'i dan tahallul. InsyaAllah mudah-mudahan jamaah NRA wabil khusus bis 16 dan bis 17 yang kedatangan sekarang ini itu mendapatkan ibadah umrah yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita rombongan dari bis 16 NRA sukses sampai di Tanah Suci Makkah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah umrah dengan baik, dengan sukses dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua telah sampai di Makkah. Kita diberi kesehatan, kelancaran dalam perjalanan. Mudah-mudahan kita bisa diberi kelancaran semua untuk ibadah umrahnya malam ini. Mudah-mudahan kami semua siap dan diberi kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan umrah.
hajat mereka, ya Allah. Jangan Engkau berikan azab-Mu, azab-Mu di dalam kuburnya, ya Allah. Luaskan kubur mereka, ya Allah. Angkat derajat mereka, ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka, ya Allah. Terangi hidup mereka, ya Allah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina. Masaib ad-dunya wa mati'na biasmaina wa absarina wa quwatina. Ma ahyaitana wa ja'alhu al-waritha minna. واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته كمكن كامنا بعد محشرمو يا رب يا الله يا رب. Kami rindu dengan belayan mereka, ya Allah. Kami rindu dengan kasih sayang mereka, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا موطي المسؤولات وارزقنا خير الدنيا والآخرة واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رب jikalau engkau mengambil nyawa kami ya Allah ambillah di saat kami bersujud kepadamu ya Allah. Di saat kami beriman kepadamu, ya Rab. Di saat kami mensucikan diri kami kepadamu, ya Rab. Ambillah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Pelihara diri kami, ya Allah. Pelihara anak-anak kami, ya Allah. Pelihara saudara-saudara kami dan kerabat kami, ya Rab. Terutama sekali peliharalah orang tua kami, ya Allah. Subhanallah.
alhamdulillah baru saja grup 7 tanggal 7 Oktober ya, baru saja menyelesaikan tawaf 11 dan 17. Alhamdulillah keadaan lancar, sehat walafiat. Tapi ada beberapa jamaah yang didorong 2 orang, tapi semuanya insya Allah keadaan selamat ya. Mudah-mudahan tawafnya dan insya Allah sa'inya nanti dan tahalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami telah menyelesaikan tawaf dan sa'i ya.
tahalul dalam kondisi sehat wal afiat. Bis 17 sebanyak 42 orang ya, alhamdulillah. Jadi dipimpin oleh guru kita Ustaz Ahmad Firdaus ya, saya sendiri Ustaz ya, Salahuddin sendiri. Ini jamaah juga beliau. Silakan Bapak Abu Samad. Pelayanan cukup puas, memuaskan. Alhamdulillah. Sukses semuanya. Amin. Alhamdulillah. Malam ini selesai dengan selamat dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. NRA mantap. Alhamdulillah berkat bimbingan dari Ustadz kita semua bisa menyelesaikan dengan baik tanpa ada rasa kelelahan. NRA Samarinda bagus. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wa hadza min fadli rabbi. Alhamdulillah jamaah PS 16 sudah selesai melaksanakan ibadah umrah, tawaf, sa'i dan tahallulnya. Begitu alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan mabrur dan mabrurah. Amin. Amin. Umrah kali ini dibimbing oleh Pak Ustadz berjalan lancar dan tertib, dan semua kita sehat walafiat hingga selesai tuntas ibadahnya. Amin.